Tapi ya tidak cukup hanya dengan sedekah terus berhenti, wah berarti aku sedekah, anggere wis sedekah wis rampung. Ya tidak, kan masih banyak lagi, ada khauf, ada roja, ada wajah manis, ada baca solawat, dan seterusnya, ada baik hati, ada. Nah gitu loh. Kita jangan terjebak setelah melakukan satu hal, menganggap bahwa masalah sudah selesai. Tidak. Masalah itu harus diselesaikan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan sedekah. Cara yang harus dilakukan. Nanti masih setelah sedekah masih ada cara-cara yang juga harus kita kerjakan. Tapi kalau sedekah saja tidak dikerjakan, nah biasanya cara-cara yang lain itu hampir-hampir tidak berguna itu. Hampir-hampir tidak berguna. Tapi kalau sedekah sudah, cara-cara yang lain itu nanti menjadi efisien. Membersihkan hati, bersikap amanah, cerdas, dan seterusnya itu ya, murah hati. Ya, murah hati yang dari sedekah itu ya. Murah senyum, dan seterusnya itu jadi lebih mudah mengerjakannya. Kalau sedekah aja belum atau tidak cukup, ya nanti yang lain-lain itu sulit. Dan hampir-hampir nanti kalau dikerjakan juga enggak ada apa-apanya. Karena kuncinya kan di situ. Telah ku nyanyikan semua nada, telah ku goreskan semua warna.